pendapatan menyeluruh gaji di allowance tetap mesti lebih dari RM2,000. Maknanya bila dia naik, yang lain itu tentunya naik. Dan saya ucap terima kasih kerana Kerajaan Sabah dan Sarawak kini telah bersetuju untuk membuat pindaan ke atas Ordinan Boroh Sabah dan Sarawak untuk diselaraskan dengan Akta Kerja 955 yang hanya terpakai di Semenanjung pada ketika itu. Jadi nampak dari segi kepentingan pekerja, Semenanjung, Sabah dan Sarawak dalam satu garisan yang sama. Jadi kenaikannya bagaimana? Paling tinggi dalam sejarah kenaikan di negara ini adalah 13%. Pada tahun ini saya akan umumkan bahawa kenaikan itu lebih tinggi dari 13%. Dan cuma yang meningkan ialah bahawa untuk tahun depan bila kita mulakan pelaksanaan ini, dia akan mencecah lebih dari RM10 bilion. Kerana jumlahnya besar dan kenaikannya itu agak lumayan, kerana kenaikan terbaik dalam sejarah. Kerana kerajaan madani, jangan lupa, yang kerajaan-kerajaan lain cakap macam-macam, hidup sana hidup sini tapi pekerja tidak hidup, gaji tak naik, itu pun ada yang sokong juga. Jadi saya harap sudah faham hal ini dan pengumuman-pengumuman berikutnya, kerana pelaksanaannya hanya mulai 1 Disember tahun ini. Saya janji tahun ini kita kira-kira patutnya jalankan 1 Januari, tapi oleh kerana saya dah janji mula tahun ini, maka kita akan laksanakan apa yang saya sebut kenaikan 15% dan sebagainya itu mulai Disember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.